Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023, kelompok remaja Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung menggelar turnamen Open BMX Cross Seri 4 pada Minggu 29 Oktober 2023. Ajang balap sepeda yang digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini mempertandingkan sejumlah kelas seperti kelas BMX U13, kelas BMX U16, kelas BMX bebas, kelas BMX senior, kelas BMX legend, hingga kelas wanita. Ketua Panitia Open BMX Cross Seri 4, Harry mengatakan, selain untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, kegiatan ini juga digelar untuk mewadahi anak muda dalam menyalurkan minat dan bakat sehingga tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Acara ini terselenggara karena dalam rangka untuk acara Sumpah Pemuda. Artinya di sini kami untuk menyalurkan bakat dan minat anak muda di Kabupaten Tabalong untuk menyalurkan bakat-bakatnya agar tidak disalahgunakan. Artinya dengan ada kegiatan ini mereka positif untuk kegiatan perprok ataupun popda untuk berikutnya. Para pemenang ajang balap sepeda ini mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan, piala, dan juga uang tunai dengan nominal beragam berdasarkan kelas yang diikuti dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.